Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imda Firdaus Sinan dari Prodi Studi Agama-Agama IAIN Kediri. Di sini akan menjelaskan tentang zaman filsafat pertengahan atau disebut juga dengan Dark Age atau zaman kegelapan. Pada abad pertengahan adalah periode sejarah yang terjadi di daratan Eropa yang ditandai sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Masa ini disebut sebagai era medieval atau lebih dikenal dengan istilah The Dark Age, yaitu zaman kegelapan dan dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam atau Nabi Isa alaihissalam. Gagasan tentang Dark Age berasal dari Petard, seorang humanis cendikiawan dan penyair Italia pada tahun 1330-an. Dia menulis tentang orang-orang yang hidup sebelum dia. Ia berkata, di tengah kesalahan bersinar seorang jenius, mata mereka melihat dengan tajam meskipun mereka dikelilingi oleh kegelapan yang sangat pekat. Zaman klasik telah lama dianggap sebagai zaman kegelapan karena kurangnya kekristenan yang dilihat prestasi oleh Petrat sebagai zaman cahaya karena prestasi dan kecapaian kultural, sedangkan pada zaman Petrat diduga kurang prestasi budaya sehingga Petrarch memandangnya sebagai zaman Dark Age. Abad pertengahan merupakan zaman Eropa sedang mengalami masa suram atau berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Periode ini pula juga merupakan periode kebangkitan Islam pada abad 6-13. Pada masa ini dunia Kristen Eropa mengalami kegelapan atau kemunduran. Sekian dari saya, kekurangan dan ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.